Lihat itu. Di konteninnya dia bilang, aku disuruh banti duit oleh dokter, katanya kan aku harus kayak gimana, 47 juta apakah harus aku jual ginjal. Kau bayangin. Oke teman-teman, jadi kali ini gue coba nge-reaction cerita Dr. Richard mengenai Farel Aditya lagi ya. Ya, jadi Farel Aditya ini ceritanya awal permulanya Dr. Richard ketemu Farel di sini diceritain. Jadi ada momen di mana Atta Halilintar dia nge-review rumah dari Dr. Richard ya. Dan akhirnya Atta Halilintar penasaran nih dengan kasus Farel. Dan akhirnya juga Dr. Richard buka suara nih. Jadi awal pertemuan Dr. Richard sampai Dr. Richard tipu. Ya, akhirnya dia buka suara. Tapi gue belum denger abis sih. Mungkin kita bakal denger bareng-bareng sih. Kayaknya seru banget nih ceritanya. Oke, gue pengen coba ngebahas cerita Dr. Richard mengenai Farel Aditya ya. Oke, langsung kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. TikTok. Sedih. Kita panggilnya podcast. Oke, di sini pertama Dr. Richard download TikTok. Kan ngelihat FYP si Farel kan. Sedih itu. Dr. Richard akhirnya panggil ke podcast. Nah, saat makin sedih kayaknya sih. Kan dalam insting konten kita kan menyala-nyala kan ya gitu kan. Okay. Datang kita kontenin, tapi ternyata di kontenin gue yang baperin ya gitu. Punya gue yang mau nangis. Nangis gue yang dengerin dia pun konten. Sedih banget kayak gitu. Punya yang sedih itu, oke, dia berprestasi, pinter, ranking 1 katanya kan. Ya, yang gimana pada podcast itu kan kalian pasti ingat lah ya. Farel kan berprestasi, saya berprestasi dok. Sebenarnya sih pengennya tujuan cuma buat konten gitu kan, ngajak Farel podcast karena kan cerita di FYP. Ya akhirnya sih Dr. Richard malah yang kemakan omongan sama si Farel gitu. Kan? Terus gue langsung bilang, yaudah kamu jadi adik aku mau nggak? Aku bilang kan, dia mau. Kamu mau jadi apa? Dia bilang mau jadi arsitek. Jadi dokter aja aku bilang, aku sponsorin semuanya. Aku mau, dia bilang kayak gitu kan. Aku bayarin semuanya, aku bilang, udah sampai di sana tuh ya sudah say goodbye, aku kasih dia duit. Kamu beli baju baru, aku bilang, kamu beli ini, beli itu, utangnya berapa? Dia banyak utang juga kan neneknya kan, aku bayarin semuanya, udah pulang, bawalah kayak sejahtera kayak gitu punya. Dalam hati pikiranku ya sudah sampai di situ, tapi setiap bulan aku kasih duit. Anjay. Jadi ya, kemakan kesedihan Farel, akhirnya Dr. Richard kayak ngasih duit ya. Dan itu pun dikasih duit banyak banget ya buat bayar utang, buat perjalanannya, podcast Farel itu gak murah guys. Kan harus manggil Farel dari Medan ke Palembang. Terus oh masih dong. Udah ada duit di depan, ada lagi duit bulanan. Iya gitu ya. Maksudnya kan ya, kamu sekolah selesai, aku bayarin ya. Terus aku kan ngobrol-ngobrol, chatting kan. Dia tanya kan, Kak dia bilang aku mau jadi dokter. Aku bilang kalau kamu mau jadi dokter serius, aku bilang FKUI itu gak cukup fasilitas yang kamu punya sekarang. Ya kan dia sekolah di sekolah yang kecil lah di kota Medan ya gitu punya. Nggak akan nyampe, gue bilang. Kalau kamu pengen jadi FKUI beneran, gue bilang, kamu harus. Nah ya, jadi Farel itu ranking 1 sebenarnya. Bener kok Farel ranking 1. Nama kita yang bernama Farel Aditya. Tetapi di kampungnya guys ya. Jadi Farel emang juara-juara dan ranking 1 di kampungnya. Tingkat desa, apa kabupaten? Tingkat desa lah ya lebih tepatnya. Ya, lingkungannya situ. Dan gue dapat informasi juga dari sekolahnya ya. Jadi teman-temannya itu ya sekolahnya semau maunya sih ya. Ya makanya Farel bisa masuk ya. Jadi peringkat sekolahnya mungkin D kali ya. Nah, itu makanya pas masuk Saverius ya Farel terkaget-kaget dan nggak betah guys. Ya kan dia sekolah di sekolah yang kecil lah di kota Medan ya gitu punya. Nggak akan nyampe, gue bilang. Kalau kamu pengen jadi FKUI beneran, gue bilang, kamu harus mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Langsung dia bilang, aku mau kak. Dia semangat kayak gitu punya. Gue bilang, tapi kamu harus pindah dan mungkin kamu harus tinggalin nenek aku. Nggak apa-apa katanya kan, nggak apa-apa ini. Pokoknya dia semangat ya. Kan kita gak yang sialan yang Farel.
terus. Aku kan orang susah. Ketika ngelihat ada orang anak yang bersemangat, pintar, yang kita ya sudah, kita ya, cuma ya, masalah duit kok kayak gitu ya. Bayarin lah semuanya, intinya dia pindah ke, bayarin semuanya, pindah ke Jakarta, transit, terus pindah ke Palembang, aku cariin di sekolah. Nah ini banyak ditanyain, kenapa sekolahnya swasta? Karena dia sekolah sebelumnya swasta. Aku mau pindahin, aku mau pindahin negeri, tapi nggak bisa, aku tahu sih. Dia. Oh, jadi sekolah Farel itu swasta ya? Oke, pantes. Oke, jadi sekolah Farel itu swasta dan kata Dr. Richard dia nggak bisa mindahin ke negeri. Karena kan ya awalnya swasta, kok tiba-tiba bisa masuk negeri? Itu kan harus dipertanyakan dong ya. Tiba-tiba gitu. Dan akhirnya Dr. Richard ya kayak masukin ke Saverius. Nah, di Saverius itu kan ya tentu saja anak-anaknya berkualitas semua. Ya, tentu saja yang terpilih yang bisa masuk sana minimal nih kalau Anda miskin punya prestasi. Kalau enggak anak orang kaya ya yang bisa, karena biayanya enggak murah. Dan ya kemarin kita lihat ya kalau harga masuk ke Saverius itu 20 juta cuy. Per bulannya aja SPP-nya 1 juta cuy ya. Jadi setiap bulannya ya tentu saja bisa beli HP itu ya. Bayangin 26 semester 6 juta. Itu SPP, uang masuknya aja 16, luar biasa. Terus dia kan muslim, mau pindahin negeri tapi gak bisa. Negeri terbaik gak bisa. Akhirnya masuknya di sekolah swasta alumni ku. Sampai aku telepon kepala sekolahnya supaya dia diterima. Jadi diterimalah dia. Diterimanya dia, aku tanyain setiap hari. Bayangin di tengah kesibukanku aku masih sering nanya kayak gitu, punya lagi apa, kayak gimana, enak nggak sekolahnya, dia bilang nyaman kayak gitu. Anak-anaknya baik ya, anaknya baik dong kan, anak-anak yang berkelas kan kayak gitu kan. Ya cindo. Terus 3 hari 4 hari baru sekolah 4 hari terus dia bilang dia mau berhenti sekolah. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang lu biayain mau berhenti sekolah, tanggapan lu apa? Nggak mungkin kan lu bilang, monggo silakan berhenti aja, nanti kakak pulangkan. Nggak mungkin kan? Kenapa? Pasti bilang, ya kenapa? Aku nggak betah. Dia bilang, aku nggak betah. Dan itu tuh merusak mental aku. Dia bilang, pokoknya aku sudah bulat mau berhenti sekolah. Gue jadi ingat kata-kata Farel, aku tuh terkena mental hurts. Apanya sih mental? Lucu loh guys, lucu sumpah ya. Farel, kisah Farel ini menurut gue kisah yang lucu sih ya. Bisa-bisanya anak seumuran SMA bisa mikirin mental gitu ya. Setahu gue ya kena mental itu bully. Biasanya anak-anak yang dibully malah mentalnya malah lebih kuat daripada Farel ya. Mentalnya kenapa sih Farel itu? Dia kena mental karena pelajarannya lebih sulit ya. Karena ya tentu saja kan dia sekolah dari yang dibilangin Dr. Richard tadi ya. Mungkin ya belajarnya kok sulit banget gitu ya. Ya kan kita pasti akan melakukan berbagai cara supaya dia nggak berhenti sekolah dong. Kayak misalnya, janganlah, nggak bisa lah ngomong kayak gitu. Nggak mungkin dong bisa kayak gitu. Bahkan aku sampai ngomong, kalau kamu berhenti sekolah, aku akan proses hukum. Ya hukumnya ada di mana? Aku juga bingung kan. Tapi kan kita gerta aja anak-anak tuh. Ya, gerta aja ya. Proses hukum-hukumnya dari mana? Kan emang awal ngajak Farel buat pindah segala macam ke Medan emang kagak ada surat perjanjian ya. Kalau kalian inget, jadi ya emang gak ada surat perjanjian. 17 tahun kan kayak gitu. Supaya dia mau sekolah. Supaya dia mau sekolah. Jadi gertakannya bukan buat nakutin, tapi buat dia mau sekolah gitu. Iya. Tapi dia bilang, gak apa-apa. Kalau kakak mau penjarain aku sekalipun, gak apa-apa katanya. Aku rela di penjara katanya. Yang penting aku pulang. Dalam hati kok ngeyel ini anak. Terus aku bilang, iya. Ya udah, kalau kamu pengen tetap pengen berhenti sekolah, balikin duitku. Aku bilang. Ya kan, maksudku ya, aku tahu dia pasti gak mampu bayar kan kayak gitu. Ya kan? Ya udah sekolah aja. Ya dia masih bilang, enggak, aku tetap mau berhenti sekolah. Dah. Cerdas juga ya Dr. Richard itu. Dia udah gunain cara A. Cara A tadi dengan proses hukum ya, mau di penjara. Gak mempan nih, gak mempan. Terus proses yang kedua, rencana B, yaitu minta uangnya kembali. Ya secara logika sih gue jadi Farel, gue bakal takut sih ya. Kalau gue anak seumuran Farel sih ya. Tapi yang dimana gak sopan sih. Pas waktu itu percakapan itu direkam sama Farel, kalau masih inget ya, secara diem-diem. Proses hukum ataupun diganti duitnya. Cerdas, ternyata Farel lebih cerdas lagi nih. Ya udah kak, nanti saya ganti gitu uangnya. Ini semua tentang dana kan. Ada-ada aja Farel ini bah. Pas sudah chatan kayak gitu, di konteninnya. Nah ini. Oh di videoin sama dia chat itu. Enggak di konteninnya dia bilang, aku disuruh banti duit oleh dokter katanya kan. Aku harus kayak gimana? 47 juta apakah harus aku jual ginjal? Kau bayangin. Ternyata aku disuruh ganti 40 juta.
Disuruh ganti 40 juta ku duit dari mana? Jual ginjal. Rel, iya Rel, jual ginjal men ya. Kamu tuh adalah anak yang bertanggung jawab. Jadi ada momen dimana Farel itu ngerekam dua video yang gue bilang tadi. Satu video yang dimana dari orang suruhan dokter Richard itu ya, ngegertak Farel ya, ngegertak Farel buat proses hukum ataupun ganti uang secara 40 juta. Nah, Farel itu direkam. Dan saat momen itu direkam, akhirnya Farel nge-live lah di TikTok. Terus dia cerita, aduh guys, aku gak bisa pulang. Dan ya, aku disuruh ganti uang sekitar 47 juta apa 40 juta guys. Aduh, duit dari mana ya? Apa aku harus jual ginjal aja ya? Itu tuh, itu video yang bikin heboh tuh. Udah dibantu, dikontenin kan. Baik, kebayang gak lo? Harusnya yang salah siapa, malah menyalahkan. Tapi emang so- imagine, tapi sosial media sekarang bisa sejahat itu ya, maksudnya orang bisa ngomong apa aja terserah mereka. Astaga, dalam itu memang ini, this is the problem di sosial media. Jadi ada sisi bagusnya, ada sisi kayak gininya. Kadang Dr. Richard udah siapapun ya, udah ada niat bantu aja itu bisa berbalik loh. Ya benar, itu contohnya. Contohnya ya si F lah ya. Ya menurut gue kisah Farel ini, gue seneng aja sih ngebahas Farel, karena kisah Farel ini adalah kisah yang lucu gitu. Play victim tapi parah banget ya, play victimnya itu sampai orang tuanya pun. Oke, kita juga coba pengen baca komen-komen dari kalian ya di TikTok. Ada yang setir itu Farelnya, coba aja gali siapa di belakangnya. Ini gue udah gali ya, Farel. Gak ada yang nyetir, itu dia sendiri yang nyetir. Mungkin karena keterbatasan dia dan dia pengen hidup mewah. Ada salah satu video dia FYP, terus ada orang lain kasihan. Nah, mungkin dari situ sih. Kalau dugaan gue ya, dugaan gue mungkin dari situ. Nah, dari situ dia bisa mendapatkan uang. Akhirnya dia keterusan nih, ya. Sampai kasus yang paling besar ya. Kayak dia semakin semangat, ah ceritanya gue makin sedihin lagi, makin lebih-lebihin. Dan seumuran kita nih, untuk umuran 20 tahun ke atas ngelihat Farel, ah kagak mungkin dong anak 17 tahun bohong kayak gitu. Ini pasti fix yang bohong adalah orang tuanya ya. Jadi bahkan ayahnya dibilang pun masuk penjara seorang pembunuh. Wah ya, itulah kehebatan Farel ya, karena makin sedih lagi dengan dia cerita kayak gitu. Dimana satu sisi ibunya menikahi, di sisi lain ayahnya seorang pembunuh, dan dia tinggal dengan neneknya. Dengan umur kita yang udah dewasa, anak 17 tahun ya, kasihan lah ya. Ternyata itu semua tidak benar. Kayaknya nggak ada yang nyetirin, itu adalah Farel sendiri ya. Dr. Richard, ceritanya di podcast manapun sama, nggak ada berubah. Iya, yang berubah adalah Farel ya, cerita berubah-berubah. Klarifikasi di A berubah, klarifikasi di B berubah. Klarifikasi Saverius pun diubah sama dia. Saya nggak ada teman. Temennya pada speak up semua. Farel tuh punya banyak temen ya. Secara logika, Farel adalah adik angkat Dr. Richard. Kedua, dia adalah seleb TikTok. Orang mana yang nggak mau kenalan dengan para seleb? Hei, gitu kan ya. Dari komen kedua, Justin, berarti sebenarnya nggak ada paksaan kan ya? Iya, nggak ada. Bahkan gue udah baca chatnya Dr. Richard sama Farel, dan itu udah gue kontenin juga chat mereka. Itu gak ada Dr. Richard maksain, Dr. Richard cuma ngasih solusi guys. Kayak solusi, Farel mending ikut aku deh gitu ke Palembang. Tapi kalau kamu mau biar fasilitas kamu, yang tadi Dr. Richard bilang lah intinya. Dan dia malah semangat gitu, gak ada paksaan guys. Ya, ya gitulah. Dan ada yang komen terakhir ya, kira-kira Farel tinggal di rumah Dr. Richard makanya mau. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Ya mungkin pikir Farel kan, secara logika Farel bakal tinggal di Dr. Richard. Dengan dia tinggal di rumah Dr. Richard, dia bisa banyak gunain fasilitas Dr. Richard, seperti mobil, kendaraan, supir, makanan, rumah yang mewah, hidup yang sejahtera gitu kan. Ternyata tidak, malah dikosin. Pas nyampe kos, aduh aku kesepian banget. Intinya kayaknya sih, bisa jadi komenmu ya. Bisa jadi, dia pengen tinggal di rumah Farel, di rumah Dr. Richard tujuannya. Ya, untunglah
dia tinggal di kos-kosan, akhirnya semua kebongkar. Aduh, di kos-kosan aku sendirian nih, sepi. Aduh, gak ada apa-apa. Cuma punya HP, gak guna nih HP. Ya gitulah ya. Ya inilah kisah Farel ketemu Dr. Richard awal mulanya, ada dijelasin lengkap banget ya. Ya, mungkin sampai sini aja videonya. Seru kan ya kalau denger cerita Farel? Ya, tapi gue juga minta maaf nih kalau misalnya ada salah kata atau salah penyampaian yang gue omongin ada salah, mohon dimaafkan ya, guys. Nah, gue cuma dapat informasi ya selama ini yang gue telusuri ya itu. Dan sampai jumpa di next video. Di sini gue Fadli. See you. Bye bye.